Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal cerita tentang insecurity terbesar aku dulu, yaitu kulit gelap. Mungkin kalian sekarang dengarnya itu kayak bacot, mana ada kulitnya putih gitu juga. Tapi enggak guys, dulu tuh aku enggak kayak gini. Maksudnya dulu tuh aku kulitnya enggak secerah ini, percayalah. Dulu kulit aku itu gelap, terus kayak dekil gitu. Terus aku kan kayak kurus banget, jadi dulu aku tuh kayak kurus-kurus, terus kayak kulitnya gelap, terus kayak dekil. Menurut aku kita tinggal di Indonesia ataupun Asia itu ada stigma kalau cantik itu harus putih. Sekarang itu udah so much better, kita udah lebih bisa terima orang-orang yang kulitnya gelap. Bahkan sekarang tuh orang-orang kayak lebih suka tan skin. Tapi dulu itu parah banget. Dulu itu kayak seakan-akan muka kalian mau secantik apapun, kalau misalnya kulitnya nggak putih, itu kayak otomatis langsung dianggap jelek gitu. Kayak setoxic itu dulu. Aku tuh sering banget dibanding-bandingin sama cici aku, karena dia tuh putih banget. Dia tuh kayak beneran orang paling putih yang pernah dikenal sama semua orang yang aku kenal. Ngerti gak sih? Kayak bahkan teman aku tuh gak punya teman yang lebih putih daripada dia gitu. Kalian penasaran seputih apa? Kalian lihat aku sekarang itu kayak udah putih gitu kan. Tapi ini foto aku kalau misalnya di samping cici aku, dan ini tuh fotonya setahun yang lalu. Kalian bisa lihat foto aku yang setahun yang lalu, kalian bakal masih ngerasa aku tuh putih. Tapi kalau misalnya aku di sebelah cici aku itu, aku kelihatan jadi gelap gitu loh. Jadi dari kecil itu aku selalu kayak dibanding-bandingin gitu sama cici aku masalah kulit, karena dulu kan kalau mau cantik harus putih gitu. Jadi gimana gak insecure gitu loh, tiap kali ketemu keluarga, teman orang tua, itu kayak selalu di komen gitu, kayak, oh yang gede, putih ya gitu. Apalagi waktu masih kecil itu kayak, oh gila sih, kerasa banget. Sejujurnya sampai sekarang kadang masih, cuma udah jarang banget. Terus sekarang tuh aku kayak lebih bodo amat, kayak, iya terus kenapa? Jadi ya ini kayak opini lebih gitu, tapi menurut aku itu gak bagus banget sih, kita kayak ketemu orang kita langsung komen ke fisiknya. Apalagi karena aku gak kenal sama orangnya gitu, tiba-tiba dateng-dateng dibilang jelek aja gitu, kan sedih aku. Jadi aku mau cerita dikit. Dulu tuh aku se-insecure itu. Dan of course kalau misalnya kita insecure, kita coba buat ubah ya. Dan dulu itu lotion-lotion kayak pemutih yang kayak dipakai terus nanti tiba-tiba dikupas kulitnya jadi putih kayak, atau kayak pil pemutih, itu kayak nggak ngetren gitu loh, susah gitu carinya, nggak kayak sekarang. Dan ini tuh cerita waktu aku SD menjelang SMP, jadi kayak tahun 2010-2013 gitu. Aku tuh selalu pakai lotion pemutih yang instan gitu, yang kalau misalnya kita pakai kulit kita jadi kayak abu-abu gitu warnanya. Jujur aku tuh dulu tiap hari pakai itu karena aku beneran se-insecure itu. Bahkan sekarang waktu aku mau ceritain ini ke kalian itu, aku nggak punya foto aku yang dulu karena aku se-insecure itu. Aku nggak mungkin simpan foto aku yang kulitnya gelap. Semua foto aku itu juga selalu aku edit biar putih. Jadi aku benar-benar nggak ada satupun foto kulit aku yang gelap. Aku cuma ada foto ini aja yang aku dapat dari grup yang aku korek-korek. Itu kayak waktu awal-awal aku kuliah gitu, jadi beberapa tahun yang lalu. Tapi ini udah mending jauh sebenarnya. Dulu tuh kayak lebih parah gitu. Tapi ya kalian bisa mungkin ada bayangan lah kira-kira kayak gini gitu. Tapi aku sangat bersyukur karena dulu nggak banyak yang jual lotion atau peel atau apapun itu. Jadi aku juga nggak punya kesempatan buat coba. Percayalah kalau misalnya dulu ada yang kayak gitu, kan aku masih kecil ya, mungkin aku bakal beli juga. Tapi video ini juga terinspirasi dari followers-followers aku yang kadang DM aku buat curhat pengen kulitnya jadi putih, sampai mereka kayak minum peel-peel gitu. Terus itu kayak gak bagus gitu, selalu ada side effect, ada yang jadi sakit, jadi muntah-muntah, dan kulit mereka itu gak berubah guys, jadi cuma dapat side effectnya doang. Please jangan kayak gitu ya. Nah jadi mungkin sekarang kalian mikir, jadi kok sekarang kulitnya jadi lebih cerah gitu? Menurut aku faktor besar itu karena aku udah gak sekolah, jadi udah gak sering kena matahari. Tapi meskipun itu, aku tetap harus rawat kulit aku supaya makin cerah. Jadi sekarang aku bakal share body care rutin aku. Body care rutin aku tuh simple banget sih. Kalian juga tahu ya, barang aku kayak gak fancy-fancy gitu. Hair care aku juga kayak cuman beli dari supermarket gitu. Menurut aku yang paling efektif buat bikin kulit kalian lebih cerah itu body scrub. Sekarang aku lagi pakai body scrub yang ini dari Scarlett. Ini yang Romansa. By the way, ini tuh wangi banget. Ini kayak wanginya itu kayak bunga-bunga, kayak luluran tempat mahal gitu, yang kayak aromaterapi, terus bikin pengen tidur gitu. Dan ini scrubnya juga halus banget. Jadi cara kalian pakai itu, kalian oles di badan kalian, terus tunggu 2-3 menit. Habis itu kalian bilas pakai air sambil digosok-gosok gitu.
kalau misalnya aku lagi kayak pengen self care day gitu, aku pakai di satu badan aku. Tapi kalau misalnya enggak, kadang aku cuma pakai di daerah-daerah yang lebih gelap aja. Misalnya kayak di siku, di keti, di lutut, sama di belakang lutut gitu, kayak di lipatan-lipatan gitu. Kulit kita itu sering kusam karena kayak banyak sel kulit mati, terus kayak daki numpuk gitu juga kan. Jadi menurut aku scrub itu penting banget supaya kulit kalian itu kayak kelihatan lebih bersih. Jadi otomatis bakal kelihatan lebih cerah juga gitu. Terus untuk shower scrub, aku juga lagi pakai dari Scarlett. Ini yang pomegranate. Dia ada 3 varian sih. Jadi yang pertama yang pomegranate ini, terus ini yang mango, terus terakhir ini yang cucumber. Ini tuh shower scrub gitu, dan wanginya itu beneran persis sama namanya. Kayak kalian bisa cium wanginya, terus kalian gak usah baca lagi. Kalian udah tahu ini tuh beneran wangi delima, ini tuh beneran wangi mangga, terus yang ini tuh beneran wangi timun. Yang pomegranate ini wanginya bener-bener persis buat delima. Jadi kayak beneran manis seger gitu, yang mango juga. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, kalian keluar dari shower itu wanginya kayak pasar buah segar berjalan gitu. Kayak beneran seenak itu. Tapi kalau yang timun, dia wanginya lebih kayak timun fresh yang soft gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak suka wangi yang terlalu overwhelming, bisa cobain timun. Jadi ini tuh shower scrub karena di sabunnya itu dia ada kayak butiran-butiran halus. Dan ini tuh bener-bener halus banget. Awalnya aku tuh kayak agak skeptis gitu, kayak masa pakai shower scrub tiap hari. Tapi ternyata ini tuh bener-bener gak kerasa sama sekali, kayak sama sekali gak sakit. Jadi menurut aku bagus banget karena dia tuh sehalus itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kulit kalian tuh kayak dibersihin tiap hari dikit-dikit, tapi gak eksesif sama sekali. Aku saranin kalau mandi itu pakai busa-busa gitu supaya lebih maksimal. Ini juga cukup berbusa, tapi dia gak bikin kulit kering. Sabun mandi itu beda-beda ya, ada yang udah kayak mau dipakai 1 liter juga kulit kalian kayak masih lengket-lengket gitu. Ada yang busanya banyak banget, tapi kalau dari shower kalian kayak langsung kulitnya kering. Kalau ini tuh waktu kalian pakai busanya itu lumayan, terus bener-bener kerasa bersih banget. Terus keluar-keluar wangi banget, sumpah aku gak bohong, kalian bisa coba sendiri. Terus kalian kasih tahu aku, karena kayak bener-bener sebersih itu. Yang sampai waktu aku pakai itu aku sebenarnya lumayan kaget. Habis itu sekarang aku juga lagi rutin pakai body lotion dari Scarlett juga. Ini kayaknya produk mereka yang paling terkenal. Dan di sini aku juga mau jelasin apa bedanya produk-produk dari Scarlett sama produk lotion pemutih yang aku pakai 10 tahun yang lalu. Kalau yang dulu aku pakai itu hasilnya nggak permanen guys. Kita tuh nggak bisa yang ngubah warna kulit kita yang kayak beneran dari gelap banget jadi terang banget. Bahkan ini aku share ke kalian, aku punya temen yang kayak miss-miss apa gitu, yang kayak catwalk-catwalk gitu, aku gak ngerti juga. Tapi kulit dia itu sawo matang yang cantik banget, tapi dia tuh pengen banget kulit dia putih, dan dia suntik putih. Aku gak ngerti sistem suntik putih, tapi kulit dia selalu balik ke sawo matang lagi, dan dia udah kayak suntik 2-3 kali gitu, tetap selalu balik sampai sekarang dia udah give up. Aku sih gak tahu banyak soal suntik putih, tapi teman aku itu salah satu orang yang gak bisa putih, bahkan dengan suntik putih sekalipun. Aku juga gak bakal bisa seputih cici aku gitu, dan aku juga udah accept itu. Dulu itu kulit aku gelap karena salah satunya aku sekolah, jadi berjemur terus. Dan dengan kulit kayak gitu, aku malah selalu timpa pakai lotion pemutih itu. Lotion pemutih yang aku pakai itu beneran gak nyaman banget di kulit. Dia tuh susah banget diratain, dia beneran teksturnya itu kayak cat akrilik gitu, sumpah nggak bohong. Dan dia itu susah banget hilang. Aku tuh tiap hari mandi selalu pakai scrub yang busa-busa itu. Dan mau di scrub sekuat apapun, dia tuh nggak bakal bisa hilang. Dia bakal stay di kulit aku 2-3 hari. Tapi besoknya bakal aku timpa lagi sampai dia tuh kayak sering menggumpal gitu di kulit aku. Sumpah aku bayanginnya aja udah kayak, ih, dulu tuh beneran gak enak banget, pori-pori aku tuh kayak gak bisa nafas gitu. Aduh, ini sedih banget, tapi aku tiba-tiba keingat dulu juga aku pernah pakai satu produk. Dia tuh kayak ditaruh di kulit, tebel banget. Terus disuruh tinggalin 1 jam, nanti waktu dibilas itu kulit kita bakal jadi putih. Terus aku nunggu 1 jam di toilet gitu kan. Tapi habis itu aku ngabisin waktu kayak 1 jam gitu coba buat hilangin, gak bisa. Lotion yang tebel itu tuh gak bisa dihilangin gitu, jadi kulit aku tuh gak kelihatan. Itu keluarga aku gak tahu BTW, jadi kalau misalnya mereka nonton ini baru mereka tahu. Tapi kalau lotion Scarlett ini, waktu kalian pakai dia tuh langsung meresap ke kulit. Kalau kalian pakai lotion dari Scarlett itu, kalian sekali pakai itu langsung kelihatan bedanya itu gimana, langsung otomatis lebih cerah. Dan kalau misalnya kalian pakai terus, makin lama itu bakal makin cerah dan hasilnya bakal permanen di kulit kalian, karena dia itu bukan memutihkan tapi mencerahkan. Ada yang namanya kulit putih, kulit gelap, kulit cerah,
kulit kusam. Putih itu nggak selamanya cerah, dan gelap itu nggak selamanya kusam. Aku bakal jelasin ya. Misalnya kalian pasti pernah lihat foto-foto model luar negeri yang kulitnya tuh sebenarnya gelap, tapi dia kayak shiny, shimmering, splendid. Itu karena kulit mereka gelap tapi cerah, guys. Tapi kalian pernah nggak sih ngeliat orang yang kulitnya putih sebenarnya, tapi entah kenapa kelihatannya kayak kurang hidup gitu, kayak kelihatan kayak capek banget, kayak orang sakit gitu, kayak udah berhari-hari nggak tidur. Itu contoh orang yang kulitnya putih tapi kusam. Nah, kalau Scarlett itu dia fokusnya ke cerahin kulit, yang menurut aku jauh lebih penting daripada putihin kulit. Ini aku udah pakai kayak sebulanan gitu, terus lumayan sih. Ini kayak nggak gitu kelihatan ya karena warna putih, tapi dia kira-kira segini. Awalnya itu kayak full gitu, jadi dia lumayan irit. Dan sejak pakai ini tuh kerasa kulit aku jadi makin lama makin cerah, dan dia tuh kayak balikin warna kulit aku gitu, karena kulit aku belang dari yang masa sekolah itu kayak nggak hilang sampai sekarang. Jadi dia tuh kayak ngeratain warna kulit aku, dan juga dulu tuh kayak sering kering yang sampai bergaris-garis gitu, yang kalau misalnya diginiin tuh ada bekas kukunya gitu, tapi sekarang udah enggak. Jadi dia ada dua, yang ini yang charming, ini yang romansa. Aku pakai ini di siang hari, terus ini di malam hari. Banyak banget yang bilang yang charming ini wanginya kayak Baccarat Rouge 540, dan itu tuh parfum yang terkenal banget, banyak banget artis Hollywood yang pakai. Kalian bisa cari sendiri aja, banyak banget yang pakai. Dan itu tuh mahal banget, kayak minimal 3,5 gitu. Sementara ini cuma 75.000. Nah, aku sih nggak punya ya Baccarat Rouge itu karena mahal. Jadi aku bakal taruh notes-nya aja di sini. Tapi aku bakal juga jelasin menurut aku ini wanginya gimana. Wanginya itu kayak cewek muda CEO yang kayak nggak butuh cowok. Kayak benar-benar wanginya itu high class banget. Dan ini tuh tahan seharian. Kan sekarang lagi quarantine ya, jadi aku cuma di kamar aja. Nah, kalau aku pakai ini, beneran aku seharian masih bisa cium wanginya, dan kamar aku juga jadi agak wangi ini. Menurut aku ini adalah produk yang bakal aku repurchase terus. Karena kalau misalnya kalian kenal aku tuh orang gak gitu ngerti parfum dan gak gitu suka pakai parfum. Tapi ini tuh moisturizing, brightening, terus wanginya beneran kayak wangi parfum mahal gitu. Dan kayak all in one gitu loh, 75.000. Jadi menurut aku ini super-super worth it sih. Kayak aku bakal pakai terus gitu. Kalau lagi keluar juga wanginya itu orang pasti kira aku pakai parfum, pasti. Nah, kalau yang romansa namanya kan sama kayak gini ya, wanginya tuh sama kayak wangi aromaterapi, bunga-bunga, kayak lulur mahal gitu. Jadi ini tuh wanginya lebih calming. Aku pakai ini sebelum tidur, jadi tidurnya lebih nyenyak. By the way, ini tuh tutupnya yang bisa di lock gitu, aku suka banget sih. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia tuh produknya nggak bisa keluar tuh, tapi kalau diginiin baru produknya keluar. Jadi ini enak banget sih buat dipakai traveling. Dia juga bahannya plastik gitu ya, jadi kayak lebih ringan gitu, terus compact juga. Terus waktu pengiriman juga mereka pakai bubble wrap, tebel banget. Menurut aku pakai 3 rangkaian produk ini udah cukup banget sih. Jadi waktu kalian mandi ada scrub dikit, habis itu kalian pakai lotion yang melembabkan dan mencerahkan, terus sesekali kalian scrub badan kalian. Itu body care yang menurut aku paling simple tapi udah cukup efektif. Jadi kulit kalian juga makin lama bisa makin cerah. Terus ini juga harganya affordable banget menurut aku. Ini tuh 175.000, tapi kalau kalian beli 5 itu jadi 300.000. Terus kalian bakal dapat eksklusif box sama dapat free gift juga. Aku taruh linknya aja di bawah kalau misalnya kalian mau cek. Ini juga udah daftar BPOM, of course, dan juga nggak tested on animals. Aku benar-benar berharap video ini bisa ngebantu kalian, karena aku juga dulu pernah go through insecurity itu, believe it or not. Dan kadang itu orang-orang sering kayak ngerendahin insecurity orang lain, kayak ah lu mah udah putih, insecure apa sih dulu gitu. Tapi menurut aku insecurity itu tergantung orangnya, karena ada banyak juga orang yang menurut aku udah cantik banget kayak titipan malaikat gitu, tapi mereka tetap insecure. Tapi ada juga orang-orang yang menurut aku secara fisik biasa aja, tapi mereka itu nggak se-insecure orang-orang titipan malaikat itu. Jadi menurut aku insecurity itu benar-benar datang dari diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau, kita bisa sharing-sharing di comment section juga tentang insecurity kita, supaya kita bisa saling menguatkan. Karena aku pengen platform aku tuh positif untuk semua orang. Semoga videonya membantu kalian ya. Thank you so much for watching. See you next time, guys.